17 tahun kami hadir melayani negeri. Sejak 2007, kami telah merasakan jatuh bangun sebagai jaringan Muslim progresif. Kami sadar betul bahwa sebuah perubahan hanya akan terwujud jika semua aktor lintas sektor bekerja secara kolaboratif. Kami telah menyaksikan bahwa perubahan itu niscaya dimulai dari perempuan karena mereka paling dekat dengan narasi kehidupan. Bekerja dengan perempuan mendekatkan Aman Indonesia kepada kelompok-kelompok termarginal lainnya. Kami bangga 292 mitra jaringan menjadi kaki-kaki gerakan Muslim progresif dalam membumikan Islam rahmatan lil alamin. Islam yang ramah untuk semua. Islam yang mengayomi segala perbedaan. Islam yang meletakkan derajat setiap manusia, perempuan dan laki-laki sama di mata Tuhannya. Kini, gerakan Aman Indonesia menghadapi tantangan serius, yakni perapuhan demokrasi dan ancaman kemunduran perlindungan HAM, termasuk hak perempuan dan kelompok minoritas di dalam negeri. Proses pemilu 2024 diwarnai dengan berbagai bentuk pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Lemahnya komitmen penyelenggara negara pada prinsip anti KKN dan potensi kemenangan pemimpin yang memiliki rekam jejak pelanggar HAM. Ini jelas kemunduran demokrasi. Negara menjadi tuna etik. Bukan saja potensi menguatnya militerisme dan oligarki, juga ancaman kebebasan digital, tetapi kehancuran ruang sipil ada di ambang pintu. Aman Indonesia sadar betul bahwa demokrasi harus memiliki masyarakat sipil yang kuat. Bahwa kekalahan arus perubahan dalam pemilu 2024 menjadi catatan kritis kami untuk kembali ke Hitoh sebagai watchdog. 5 tahun ke depan, kami akan semakin membasis, membangun kesadaran kritis bagi perempuan dan kelompok termarginal, memfasilitasi kelompok masyarakat sipil untuk penguatan gerakan kolektif agar transparansi dan akuntabilitas dijalankan optimal oleh pemerintah. Kami juga akan mulai memperkuat pengetahuan tentang non-violence civil resistance atau perlawanan masyarakat sipil non-kekerasan. Dengan menggunakan pengalaman perempuan, kami percaya bahwa menguatnya masyarakat sipil akan membawa demokrasi di Indonesia jauh lebih baik. Happy International Women's Day 2024!